Jangan. Mama kabur, Pip. Kabur, Pip. Ya Allah, sian banget ini orang. Ya, dibunuh dah. Oh my God. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Gulsan di game Unforgiving on Northern Hymn. Nah, kita bakal lanjutin the horror game ini lagi. Karena kemarin udah sampai setelah jalanan kereta ya. Pokoknya, waduh. Dan kemarin juga ada yang bilang kalau misalnya ini terlalu gelap, Bang. Gua terangin dikit lah ya. Tuh, sampai situ tuh. Tuh ini terang banget tapi ya, jadinya. Tuh. Tunggu gua kecilin dulu. Oke, sip. Kecil kali ya. Nah, ini gua lupa nih laut mana ya? Wah, anjay. Asli, Pak, ini kayaknya gua ada yang ke-skip. Oh, enggak. Kita laut sini. No. Kemarin mana ya? Ini enggak ada penunjuknya gitu loh, guys. Kalau misalnya gua lanjutin, belum tahu nih sampai mana nih gitu. Ingat gua kemarin. Aduh, lihat mana ya? Gua bingung lah. Sebentaran. Nih bingung, Pak, asli dah. Oh ya, buat kalian yang mau nonton, jangan lupa bakalan ada di kiri atas, kanan atas kalian tuh bakalan ada card gitu. Card-nya itu bakalan nunjukin episode sebelumnya atau mungkin playlist di Unforgiving Northern Hymn ini. Oke, kita ke sini, Pak. Kemungkinan ke sini ya, Pak ya. Gua enggak tahu nih. Wah! Botak. Nah, kita bakalan ngikutin si Lukas, guys. Nah, itu tuh monsternya tuh. Lihat noh. Edan monsternya, Pak. Lukas, lu jangan jauh-jauh dari gua, oke? Okay? Gua tampar muka lu ya. Edan le, serem, Pak. Pak itu, Pak, botak lagi ya? Ini kayaknya dia troll ya, guys ya. Troll atau mungkin monster makan daging lah pokoknya. Kanibal lah intinya. Lari Lukas. Nah, ini kemarin kalau kalian belum nonton yang episode sebelumnya, Pak, gue ceritain lagi. Ini yang botak ini Lukas, kemarin dia mau nolongin kita dari serangan orang-orang sebenarnya ya. Tadinya gue kira ini si Lukas ini bakalan nyulik gua gitu. Ternyata kagak. What the hell was that thing? Jag vet inte. Jag såg den innan också. Den här skogen är full av those kind of things. Vi måste röra oss vidare. Oh ya, harus tetap jalan, coy. Jalan. Nah, kalau kemarin di episode 1 kita tuh terpisah sama si Lukasnya. Nah, sekarang udah ketemu lagi. Wadraga ada wa, Pak. Bala. Oke. Okay. Enggak ada apa-apa kan di sini ya? Tolonglah. Ngapain lo? Ding ngeliatin apaan tuh? Botak, maju botak. Ini gue ngerinya ntar ada dia dah di belakang. Asli. Ini terlalu gelap kali ya? Bodoh amat dah. Ini biasa. Ini kemarin jam. Gak mau, sumpah ini digelapin banget lagi dah. Kambing nih game. Tiba-tiba mati doang senternya. Oke. Yah. Jurang gak tuh? Kemana? Botak. Ke bawah nih. Serius dulu lu. Ya dia gak ngelakuin apa-apa lagi dah. Coba ke bawah. Oke, sip. Oh, kalau misalnya ada turunan kayak gitu, mungkin emang gua harus duluan ya daripada si Lukas ini. Karena dia katanya yang di episode pertama dia ngomong kalau misalnya dia pegang senter dan kita harus duluan turunnya gitu. Waduh, PR juga, Pak. Ini agak serem ya, Pak. Sumpah, nggak bohong gua. Jalan-jalan di tengah hutan.
Itu apaan, Lukas? Coba sono lihat, itu ada sinar. Woi, Lukas. Botak. Sono tadi. Ya nih botak. Mama kabur. Jangan lihat belakang, Pip. Bodoh amat. Jangan lihat belakang. Tiba-tiba tuh orang ada di belakang gua. Faster. Itu faster pulpen, goblok. Faster pulpen. Iya, bacot. Ini gua lari. Waduh. Oh, gerbang. Don't stop. Iya, gua enggak stop. Apa yang terjadi, guys? Apa yang terjadi? Lukas! Ya Allah, sian banget ini orang. Ya, dibunuh dah. Oh my god. Itu harus dibunuh, guys, ya, kalau kayak gitu, sumpah. Gila. Aduh, sendirian lagi nih sekarang. Apa nih? Quarantine, high risk in an infection. Wah, infeksi apaan, cu? Oh, makin gak jelas nih. Wah, itu udah sekarat gitu, guys. Jadi si Lukasnya minta dibunuh, guys, tadi, guys. Please do it. Jadi langsung dibunuh gitu. Guardian. This is a guardian, okay. Permisi. Wah, serem banget lagi. Permisi. Apa nih? Yah, ini dia nih. A dense tournament. The large man who reside in the woods is ferocious and very dangerous. However, he is very easy to spot and to hear because his large body and a clumsy footstep. Oh my god. Yang tadi tuh, guys, tuh penjelasannya. Dapat apa? Ini apaan sih nih? Enggak ada petunjuk lagi. Oke. Enggak ada penunjuk apa-apa, coy. Asli ini enggak ada penunjuk apa-apaan. Ya Allah, ini kayak tungku ya. Ada yang makan di sini. Weh, apaan nih? I want her. Who's her? Is that me? Oke, kita dapat kunci. Ini apaan nih? Woi, apaan nih? Map. Oke, enggak ada kan ya? Kok serem ya di sini rumahnya ya? Boys find large footprints in the forest. Oke, itu tadi penjelasan. Oh, ini kan nih. Ini yang kemarin yang pakai apa namanya? Biola. By the altar the red of Freya awoke. And she conjured fire from her wrath and burned his eye and his hands. He could never play the magic harp again. Wah, ini agak serem ya, guys, ya ceritanya. Ini, aduh, gelap banget lagi dah. Sumpah sini ada apa sih? Divine Sacral. Oke. Ini gelap banget tempat, sumpah demi. Kabur ah, budamat. Sumpah gue merinding dah. Sini gak bisa ya? What the hell is this? Oh, okay.
kita disuruh nyari korek ya? Yap, korek. Kita harus nyari korek, guys. Tapi dapat koreknya itu dari mana? Buat nyalain lampu. Itu. Apa? Itu suara apa sih? Sumpah dah. Psikopat lu. Kabur, Beb, kabur, Beb. Eh. Anjir, itu bayangan apaan? Oh, bayangan pohon, cuy. Kalian dengar kan ya? Ada yang suara bisik-bisik. Makin deket dong. Duh, gua males banget masuk ke situ, sumpah. Where should I go? Please help me. Pocong. Sip. Nothing. Oke. Okay. Okay, kita harus balik ke belakang nih, guys. Dikunci dong, cuy. Dikunciin, cuy. Sumpah, dikunciin. Telepon dong. Can find us. Dia ngomong tuh mereka, berarti ada banyak banget di sini. You gonna have the key. Play our song and run rune. Come to the light. Okay, kita harus kesana no guys no. Kita harus kesana no. Oh shit mate. Kolong dong. Itu apaan tuh? Itu apaan, Jay? Sumpah. Satu hal yang harus gua lakuin di sini adalah gua harus balik kayaknya deh. Balik ke tempat yang tadi yang minta dinyalain alilin itu. To find the golden bodoh amat. Biarin. Eh, gue salah jalan ya? Enggak, bener. Oke, kita balik lagi ke sini, kita nyalain dulu. Ini yang tadi nih. Wah, ini tegang banget gembel. Tapi tiba-tiba terang. Oh, kebuka. Oh, oke. Buka ya, ternyata di situ ya. Buat buka pintu pakai lilin. What the fuck, apaan tuh? Itu apaan? Sumpah itu apaan? Oh, strange in thing and I have read such beautiful notes. Where did I go? Come to the light. Itu come to the light, pokoknya kesana guys ya. Kesana. Harus gue periksa-periksain rumah-rumah ini ya. Sambatan. Wait. Suara apa tuh? Cio. Koreknya enggak habis-habis kan? Please banget jangan habis. Ini apa? Mimoli. Oh, tempat ee-ean, guys. Oke, ke sini guys ya. Permisi. It's everywhere. Fins over all.
Aduh. Oh nih. Ayo saja baca. The Venice of Ruth Alkis. Alkis. News lead. She cry out to the public. Going nowhere. Please help me. This game, it's creepy. So creepy. Bentar ya. Kambing nih. Ini apa nih? The Holy Duty. The Holy Duty. Wah, ini siap buku tuh gak bisa diambil tapi... Gue mendengar sesuatu loh guys, asli dah. I don't want to play the in the forest anymore. Gue juga gak mau, sumpah. Business forever, business forever. Oh! Ini kayaknya dia temenan sama salah satu bocah dah yang gede tadi. Menurut gua aja sih ya. Kabur aku banget. Oke. Okay. To that place. Oke, okay. Bukan ke situ ya, guys ya. Kita ke sana. Terus terus lari terus gitu. Sumpah ini game creepy banget. Apaan tuh? Wah, gua keringetan coy, sumpah. Sadarannya. Ini tuh kayak desa, tapi nggak ada penghuni. Penghuni sama sekali, gitu. Ngerti kan lo maksud gua? Bisa dong. Ini liatnya apa ini? What the hell? Oke, gua dapet. Oh, bisa abis! Gua main ngabisin aja, Pip. Gua kira tuh bahkan... Gak bisa habis gitu loh nih, korek. Pasti habis lah ya, ternyata. Gembel apa? Tunggu guys, gue bingung nih. Ini buat apa ini? Gak ada petunjuk sama sekali. Kayak pesugihan anjay. Lewat mana nih? Sini kali ya. Oke. Okay. What the hell is that bro? Apaan tuh? Sumpah. Oke, okay, kita harus nyalain ini kali ya. From the darkness, from nowhere, the children, all of them taken, the children. Itu apa maksudnya, cu? Ini ada yang bisik-bisik deket gua nih. Kambing dah. Oke, okay. Gua nggak dapat apa-apa gitu loh guys. Di sini bener-bener nggak ada apa-apa gitu loh. Ini apa nih? A cinnamon bun shape. Cinnamon apa nih? Cinnamon. Apa cinnamon? Gua taunya ban itu. Apaan tuh tikus gede banget, suwe. He comes at night. Apaan sih? Nah, ini horor-horor yang kayak gini nih yang agak gua bilang sangat-sangat bala ya, guys. Bala dan what the hell is this place? Ini apaan, Jay? Mommy doesn't believe me. I saw him. Ini bakal ada setan lagi nih pasti nih. Nggak mungkin kagak. Asli dah. Oke, kabur, kabur. Apa nih? Hymns and ballads. Ballads, ballads tuh apa ya? Kabur, kabur. Kabur, kabur yang jauh. Oke. Nah, yang gua harus lakuin adalah nghemat korek ya guys ya. Tapi gua boros banget. Abis gue pake, mati, langsung gue iniin lagi. Ini kayak teka-teki deh. Find it with their heart. We try to protect, we heed, and we light. Does the village know not nothing? Oh my god, gimana dah, ya Allah.
Siapa nih? Ya Allah, lukisannya serem-serem banget lagi. Ada yang ketawa tuh. Sumpah. Korek itu berapa sih? Masih banyak loh koreknya. Koreknya infinity aja sih. Oke. Okay. That's ada yang mampir, coy. Sumpah ada yang mampir kemari. Mampus gua nih. Ini game najis banget. What is this? A sis coming. Di belakang gua kah? She's not here. She's not here. Okay, aku kabur. Ini kita harus nerusin semua apa ya? Maksudnya semua desa di sini. Bener-bener nggak dikasih clue sama sekali, ngerti nggak lu? Once you have heard the melody, once you run through you like blood, be wary, or else darkness will fall. Ini. Aku muter-muter doang nih. Gak beres nih. Please lah. Ini gua harus kemana gitu. Oh, okay. Ini kayak orang di pohon. Serem amat sih. Nyata tuh yang ngomong pohon-pohonnya ya. Oh my god. Rusak semua, coy. Rusak semua ini. Ini kalau lu mainin langsung ya, guys ya. Ini serem loh, sumpah. Soalnya dia ngasih atmosfernya kayak gitu. Dikit-dikit, ngerti enggak lu? Ntar ada suara ketawa-tawa lagi dah, random banget. Monyet. Ya Allah. Ini kuku. Kudu kemana ini? Asli, gue nggak tahu kemana-mana ini. Apa gue balik lagi ya? Semuanya kayaknya udah gue kunjungin dah. Ya gue balik lagi kali ya. Baliknya kemana? Gue nggak ada punya map atau apa? Gila ini game bener-bener. Asli ini gila sih. Yang gue belum kunjung ke kiri ya berarti ya. Oke. Okay. Ke kiri. Ada rumah lagi. Serem amat sih. Ya Allah. Lewatin aja rumahnya, bodo amat. Wah, apa nih? Apaan tuh? Ada yang teriak, sumpah. Wah ini gak bagus nih game sumpah. Main 2 episode aja dah gua dah. Gak kuat coy asli. Demi dah. Ini gua gak tahu kemana sumpah dah. Gua cuma muter-muter daerah sini doang. Dan ini ada jalan. Oke ini ada jalan. Ini ada jalan yang gak tahu kemana. What the hell. In the deep eternities, they will wander here until the world is died. Dead. Ini apaan lagi dah? Waduh heck. Apaan tuh? Yang gua ambil. Woman found walking naked in the forest. First I thought it was my Ruth. Ruth? Apa Ruth? What is Ruth? Waduh, ini gimana ya? Gila ini game. Gila gue setengah jam ini muter-muter doang. Ada yang ketawa, gue gak bohong. Oke. So Thank you.
itu suaranya ya. Melodinya tuh, itu melodinya. Kita harus ke sana ya kan, disuruhnya kan ke sana tadi pas ditelepon. Cuma nggak tahu lewat mana gitu guys. Bener-bener random banget ini game. Bener-bener disuruh nyari tempat atau ininya sendiri, jalan keluarnya sendiri dari di hutan. Wah, ini gila game nih. Asli dah. Lu kalau kuat main ginian, gua acung jempol lu. Belakang gua tadi ada yang gesek-gesek. Ya Allah, ya Rob. Ya Allah, ya Rob, lihat mana ini ya? Woi, gua lihat mana ini? Gua kayak disuruh ngiter-ngiter doang di hutan dah. Ya ilah. Kita udah naik di sini dulu kali ya. Setengah jam anjay ini gua. So, oke guys. Jadi di episode kedua ini jujur aja gua udah ngelilingin semuanya di sini ya. Kayaknya harus sampai sini dulu, gua belum tahu inti dari episode 2 ini kayak gimana, dan gua akhirin sampai sini dulu. Karena yang gua lihat dan yang gua rasain itu kita cuma nyaring keliling-keliling doang di sekitar desa-desa yang kecil-kecil ini. Terus kita tadi nerima telepon dari apa namanya? Pokoknya dari seseorang yang nelpon Ragnar. Ragnar itu gua enggak tahu siapa, kayaknya yang tinggal di sini. Terus dia disuruh ke tempat camp yang tadi tuh yang warna-warni, yang ada cahayanya. Kita disuruh ke sono harusnya. Berarti ya udah, kita udah sampai sini dulu deh. Gua rada sakit, Pak. Gitu loh. Deg-degan nih, coy, gile. Ini gua dapat kunci nih. Gua enggak tahu nih kunci buat yang mana gitu. Oke guys, mungkin segitu aja dari episode Unforgiving Northern Him ini. See you in the next video. Jangan lupa like, comment, subscribe channel gue. Semoga kalian terhibur. Dan gue Fusion pamit. Bye-bye.